this could be us. So back to what I was saying. Could be us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di channel Badak Sel Pandeglang Berkah. Di tangan saya ini ada Samsung A515F, biasa disebut A51. Kondisi layarnya ini hitam, pecah, tidak bisa disentuh. Wow. SIM tray-nya sudah saya lepas dan backdoor-nya sudah saya lepas juga. Oke, kita bongkar ini bautnya, tulang tengah. Kita akan mengganti LCD atau layar yang baru. Ini bekas jatuh dari motor. Jatuhnya ke aspal dan ini pecah hitam. Simak sampai selesai, kita akan memberikan tutorial. Semoga tutorialnya bermanfaat. Kita akan mengganti LCD yang baru. Ini RAM-nya RAM kebetulan RAM 4/64. Ada juga varian RAM 6/128. Sudah terbuka, kita buka dulu soket baterainya dan ini soket LCD-nya ada pada bagian bawah papan charger. Kita bongkar dulu, kita menggunakan alat bantu blower. Di kisaran suhu 3 strip, anginnya 2 strip nggak jadi masalah, tergantung settingan masing-masing. Ini sudah mulai terbuka, ini bagian tengahnya ada double tipnya, ini kebetulan LCD-nya masih bawaan ori dan agak susah, rapat sekali. Ini kata yang punya baru sebulan make, akhirnya namanya musibah, jatuh ke jalan raya. Kita alat bantu menggunakan cairan thinner. Kita sodok-sodok aja guys, asal jangan salah sodok, bahaya sekali kalau salah sodok. Oke, sedikit lagi mulai terlepas. Ini harganya lumayan ini guys, LCD yang baru untuk tipe Samsung A51 di atas 400 ribuan modal LCD nya sudah selesai. Ini kita siapkan lem berwarna hitam dan ini LCD yang baru sudah kita siapkan juga, sudah dites sebelumnya, alhamdulillah normal. Kita langsung pemberian lem menggunakan lem ukuran kecil. Ini pada bagian atas dulu, bagian frame. Sekelilingnya kita kasih lem secara rata. Dan kita kasih juga ini bagian bawah pinggiran frame-nya. Guna memperkuat LCD-nya tidak mudah lepas. Dan bagian pinggiran LCD jangan lupa kita kasih lem juga. Nanti kita jangan langsung dipasang LCD-nya, kita tunggu 1 menitan lebih baru kita pasang agar LCD-nya semakin rekat waktu pemasangan. Oke, durasi sudah singkat videonya, kita langsung pasang setelah menunggu 1 menitan lebih.
Hati-hati dalam pemasangan, jangan sampai pecah. Ini sebenarnya bagi teknisi dalam pemasangan LCD, sebenarnya yang paling rawan adalah waktu pemasangan LCD. Antara was-was, takut, gagal, pasti ada perasaan seperti itu. Kayak kita pasang sekalian ini soket LCD-nya. Ya sudah selesai, alhamdulillah. Langsung ini sudah kita siapkan, kita rapikan kembali soket baterainya, kita pasang. Kemudian kita tutup kembali tulang tengahnya, kita rapihkan. Oke, sudah rapi. Kita pasang ini penutup lensa kamera, sekalian kita baut kembali. Sambil kita hidupkan, tekan tombol power, nyala. Oke, sudah siap. Ini LCD sudah terpasang dengan rapi. Kemudian ini kita siapkan backdoornya. Setelah melalui kita pembersihan bekas-bekas lemnya, langsung kita lem kembali menggunakan lem berwarna hitam, boleh juga berwarna putih. Kemudian kita pasang backdoornya. Oke, demikian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joss.